Halo teman-teman, welcome to Belly Food Channel. Kali ini aku mau coba bikin bolu kukus ketan putih yang legit, lembut, empuk. Tonton terus ya videonya sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini, oke? Bahan-bahannya yaitu tepung ketan putih 14,5 sendok makan, telur 4 butir, minyak goreng 15 sendok makan, TBM 1 sendok teh, vanila 1 bungkus, gula pasir 10 sendok makan, dan terakhir santan kelapanya 1 bungkus. Bahannya ya teman-teman, masukkan telur 4 butir, gula pasir 10 sendok makan, TBM 1 sendok teh, lalu vanili bubuk 1 bungkus. Mixer semua bahan yang tadi jadi satu. Mixer sampai berubah warna seperti ini. Lalu tambahkan tepung ketan putih sedikit demi sedikit, terus diaduk dengan mixer lagi sampai ketan putihnya habis. Aduk sampai rata. Tambahkan santan kelapa 1 bungkus, lalu diaduk kembali. Terakhir, tambahkan minyak goreng sedikit demi sedikit, lalu diaduk sampai semuanya rata. Siapkan loyang yang sudah diberi margarin, lalu masukkan adonannya. Lalu hentak-hentakan seperti ini agar tidak ada celah dan gelembung. Ini bolunya siap untuk dikukus kurang lebih 30 menit. Nanti untuk tutupnya jangan lupa dikasih kain agar embunnya tidak merusak bolu tersebut. Jadi deh bolu kukus ketan putihnya manis, legit, empuk, lembut. Thanks for watching and see you on my next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini, okay?